Oke, guys, ini adalah gigi pompa oli motor Honda Blade ya, atau Revo Absolute itu sama aja ya. Di sini kita akan mengganti gigi pompa oli yang telah rusak ya. Caranya harus bongkar dulu murnya ya, mur dari gigi pompa oli. Caranya harus kita bongkar pompa olinya ya, kita bongkar sebelah bak kopling baru bisa kita buka murnya ya teman-teman. Kita harus ini ya, buka ininya ya, buka oli pomnya, ini pompa olinya ya, atau oli pom ya. Buat khusus ya seperti ini ya, untuk di sini ya. Caranya harus jepit ya di sana ya. Oke, yang ini harus kita jepit ya, supaya tidak putar ya. Oke ya. Terus kita putar sebelah sana ya. Oke, sudah lepas ya. Ini sudah lepas ya. Ini kita ganti yang baru ya. KWB ya ini.
putar ya. Kita tahan ya. Oke ya. Kita kunciin dari sini ya. Oke. Sekarang pasang kembali ya. Thank you.